apa? Lumayan tebel ini. Rame ya teman-teman di sini. Namanya apa, jajanan apa, tapi yang jelas di sini tuh ada dalemannya, itu ada isinya ayamnya. Nah kali 5.000 dapat 3. Jadi ini ada bumbunya petis. Ini bumbu petisnya teman-teman. Saya coba dulu ya. Coba dulu ya teman-teman, bismillah. Martabaknya ya. Banyak gede banget. Ini beda warna, sebab yang ini kecil, yang ini besar. Kita mau coba rasa yang kecil dulu ya. Bismillah. Memang ciri khas Kupang seperti itu, manis, enak ini. Yang besar. Yang besar ini kayak kerang-kerang kijing gitu. Nah, hari ini Fatih Channel lagi ada di pasar Minggu ya. Ini pasar hanya setiap hari Minggu aja, ini pasar kaget ya. Dan kita lagi ada di pasar Sukodono. Hari ini kita ingin mencari-cari makanan-makanan yang unik-unik ya di sini ya teman-teman. Ikuti keseruan hari ini ya. Wah, enak banget ini teman-teman. Ini ada kupang nih teman-teman. Saya ingin beli kupang ya, karena enak sekali kupang di sini. Unik sekali teman-teman. Ini namanya kupang kering. Ini gak usah parah dari kes sambal. Kita lihat ada apa aja di sini. Nah ini, di sini juga ada sirloin. Dan ada martabak juga ya teman-teman. Ini martabak telur. Harganya 2.000 rupiah.
suka ya, kamu ya. Itu keren. Itu pentung. Iya. Ribu. Satu lagi 5.000. Gede-gede itu teman-teman. Kalau ini baru bisa penting-penting. Oke. Kita beli ya. Calotnya apa, Pak? Panjangan apa calotnya? Non. Calotnya itu panjang. Gue nganuk-nganuk-nganuk. Mau ngoput. Bahasa Inggris. Oh, jangan, Dede. Ini Alexa. Itu apa bapak enggak tanya ya? Kita juga beli ST. Iya. Jenangnya udah ada cilok. Ya. Oke teman-teman, saat ini kita lanjut lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Miller, DST, ada martabak. Dan tadi ada kupang juga ini ya tadi ya teman-teman. Ini kupang, terus ini tadi apa? Nggak tahu ini tuh tadi gorengan apa yang isiannya ada sosis ayamnya. Ini saya tadi nggak tahu teman-teman ini tuh namanya apa, jajanan apa. Tapi yang jelas di sini tuh ada dalemannya tuh ada isinya ayamnya. Nah ini tuh tadi tuh 5.000 dapat 3 biji teman-teman, segini ya kecil-kecil. Makanya kita coba, rasanya penasaran sekali, 5.000 dapat 3. Jadi ini ada bumbunya petis, ini bumbu petisnya teman-teman. Saya coba dulu ya teman-teman, bismillah. Adonannya sih biasa teman-teman, dan dia asin, ayamnya asin. Ini saja, ini terlalu mahal ya, 5.003. Dan saya mau coba martabaknya ya, banyak gede banget. Ini tadi martabaknya 2.500. Gede tebel, cuma rasanya kurang. Gak asin. Kurang asin. Tapi pedes, cocok kayaknya. Dan saya penasaran dengan kupangnya ya teman-teman. Kupang segini 5.000 teman-teman. Biasanya kupang kan pakai kuah ya, ini kupang kering. Dan ini ada yang kupang ini beda warna, sebab yang ini kecil yang ini besar. Kita mau coba rasa yang kecil dulu ya. Bismillah. Dengan ciri khas kupang ya, seperti itu, manis, enak ini. Yang besar. Yang besar ini kayak kerang-kerang kijing gitu teman-teman. Lebih enakan yang ini. Lebih ke dominan rasa kupang banget yang ini. Kalau ini seperti kerang-kerang biasa kayak kijing gitu. Ini evolusinya pengen pakai titiknya tadi ya, martabaknya teman-teman. Oh ya teman-teman, tadi Eva beli ini ya, beli seperti ini. Tadi satu tusuknya 1.000-an. Oke teman-teman, sudah dulu ya. Terima kasih sudah mengikuti dan menonton video Evolusiona Advasel. Jangan lupa like dan komennya ya teman-teman, biar Eva lebih semangat untuk memberikan konten-konten yang terbaik buat kalian. Ini daerah Sukodono ya. Ini hari Minggu, daerah Sukodono. Ada pasar kagetnya kalau setiap hari Minggu ya teman-teman. Dan ramai di sini. Oke teman-teman, bye bye. Assalamualaikum.